Ketua Tim Media Divisi Humas Polri, Kombes Pol Slamet Widodo, yang didampingi oleh Kasubit Penmas Polda Sumatera Selatan AKBP Ali Ansori dan Kapolsek Indralaya AKP Bambang Julianto, mengunjungi Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kunjungan ini sebagai bentuk sosialisasi untuk menangkal paham radikalisme di pesantren, khususnya seluruh masyarakat di wilayah Polsek Indralaya. Kebetulan di sini ada 5 pesantren yang kita awasi, kita bina, dan kita dekati. Ada 5 pesantren seperti Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah ini, kemudian Raudatul Ulum, kemudian Pondok Pesantren Sa'afatul Tulab, kemudian dan beberapa pesantren lainnya. Wakapolres Ogan Ilir, Kompol Nila Nasution menjelaskan, sejauh ini tidak ditemukan untuk paham radikalisme di wilayahnya. Di wilayah Polres Ogan Ilir ini, alhamdulillah sejauh ini di Polres Ogan Ilir tidak ditemukan untuk paham radikalisme. Di sini memang banyak pesantren, ada lebih kurang 17 pesantren, tapi semuanya tidak ada yang mengikuti paham tersebut. Jadi semua di sini alhamdulillah aman, kondusif, berjalan dengan semestinya. Dari Sumatera Selatan, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.